Halo Bunda, selamat pagi. Assalamualaikum. Pertama aku ya. Hari ini kegiatanku bersih-bersih rumah seperti biasanya. Bunda-bunda semua udah bersih-bersih belum? Lanjut ya, aku rapiin kamar. Tapi sambil ngayun si adik, karena dia biasa kalau nggak diayun cepet bangunnya. Lanjut aku sapu-sapu rumah. Maaf ya kalau videonya nggak beraturan, Bunda. Kayak ginilah suasana di kota aku. Oh ya, aku perkenalan diri ya. Nama aku Sri Rizky Pratami, biasa aku dipanggil Ami. Aku udah punya anak. Oh ya, lihat kelihatan itu kan banyak debunya. Kayak gitulah, satu hari nggak disapu debunya banyak banget. Bunda-bunda semua, masak apa hari ini? Kalau aku ada sambal sisa. Bukan sisa sih, masih ada sambal tadi malam, jadi aku makan pakai itu aja. Inilah penampakan dari depan rumah kami, Bunda. Maaf banget ya kalau videonya nggak beraturan, dubbingnya juga nggak beraturan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Aku bingung mau ngomong apa karena aku gak bisa dapet. Ya, aku terus ayun-ayun si adik ya, Bun. Kalau aku lagi ngerjain kerjaan rumah, aku sambil ngayun-ngayun dia. Soalnya dia kalau gak kita ayun cepet bangun, Bunda. Itu ada tukang sampah datang ngutip bulanan, Bun. Kalau di tempat aku pakai tempat yang ngutip, ada gitu ngutip sampah. Bisa juga sih sampahnya dibakar, cuman kan lebih kotor gitu halamannya. Lanjut ya, Bun. Aku ngepel lantai rumah. Biasa sih aku ngepel pakai Wipol. Kalau bunda-bunda semua pakai soklin lantai atau pakai Wipol, tulis di kolom komentar ya. Ya, aku cuma gini aja sih kegiatannya sehari-hari di kotaku. Oh ya, aku dari Kota Medan ya, Bunda. Ya, bunda-bunda semua, aku dari Kota Medan, tapi bukan di kotanya ya. Oh iya, itu anak aku. Ternyata dia udah bangun. Lanjut, aku jemurin pakaian Kamila. Itu lagi jemurin pakaian anak aku.
itu nggak tahu kenapa aku lama banget ngeliatin bajunya, karena itu baju baru dibeli kok udah melar gitu bunda. Biasanya sih nggak aku mesin cuci, cuma kemarin masuk mesin cuci baju yang itu, jadi kok kayak kok besar gitu ya. Jadi aku lama ngeliatin itu aja. Nah ini bunda jemuran kami. Aku lagi jemurin di halaman. Gak begitu banyak sih tanaman aku di luar. Paling cuma pokok mangga sama pohon kunyit aja. Sore harinya bun, suami aku udah pulang kerja, jadi ya dia tuh ngangkat jemuran. Jadi kami jalan-jalan sore lah JJS kalau di sini. Karena si adik suka jalan-jalan sore hari. Ini penampakan jalan, pemandangan di kami ya. Kami tepatnya di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Bukan tepat di Kota Medannya ya bun. Sampai di sini aja video aku ya. Jangan lupa like, subscribe, komen juga. Makasih bunda udah nonton. Assalamualaikum.